Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa bersama JR di sini. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara mengganti foto profil pada Steam, teman-teman, atau foto profil Steam kalian. Nah, langsung saja. Jika belum tahu, Steam adalah layanan distribusi digital permainan video atau video game, teman-teman, oleh Valve yang diciptakan oleh Gaben Newell atau Lord Gaben, ya teman-teman, yang biasanya dipakai meme itu. Steam diluncurkan sebagai klien perangkat lunak mandiri pada September 2003, teman-teman. Nah, sebagai cara Valve untuk memberikan pembaruan otomatis untuk permainan mereka dan diperluas untuk memasukkan permainan dari penerbit pihak ketiga. Nah, Steam menyediakan game-game besar seperti PUBG, GTA 5, lalu Counter-Strike. Yang terbaru ini, yang lagi rame adalah ini, Cyberpunk, teman-teman. Nah, di situ, di aplikasi Steam, kalian harus membeli Steam Wallet dengan duit untuk membeli game-game dari platform mereka, teman-teman. Nah, selain itu juga ada game-game gratis dari Steam dan kalian langsung bisa mendownloadnya, teman-teman, dan memainkan game tersebut. Nah, tanpa banyak basa-basi, di sini saya akan membagikan tutorial cara mengganti foto profil pada aplikasi Steam, teman-teman. Nah, langsung saja kita menuju aplikasi Steamnya. Lalu kita klik strip 3 yang ada di kiri atas, teman-teman. Lalu kita edit profile yang ada di bawah bleeding. Itu adalah badge. Nah, lalu kita ke avatar di samping kanan general, di samping kiri profile background, teman-teman. Nah, lalu kita bisa memilih foto dari galeri kita, yaitu dengan cara upload your avatar, teman-teman. Tapi ini biasanya kalau di HP itu lemot, teman-teman, jadi kadang bisa kadang tidak bisa, tergantung sinyal kalian ya. Jika tidak bisa tidak masalah, teman-teman, kita juga bisa memilih foto profil yang sudah disediakan dari Steam, dari game-game yang ada di Steam, teman-teman. Yaitu kita skip saja tutorial untuk mengganti foto profil dari galeri, teman-teman. Pokoknya caranya tinggal kalian upload your avatar, nanti kalian menuju galeri, kalian pilih foto yang ingin Anda terapkan, lalu kalian atur sesuai keinginan kalian seperti apa, lalu kalian pasang saja. Nah, untuk foto profil yang sudah disediakan dari Steam, lalu kalian klik see all pada your avatar ini, teman-teman. Kita klik all, see all maksudnya. Nah, di sini ada game-game banyak seperti Rust, Warface, Creed 2, Stay Out. Nah, di sini kalian bisa memilih foto profil. Contohnya ini saja, teman-teman. Nah, lalu kita klik save. Langsung aja klik save. Lalu klik profil kita. Nah, foto profil sudah otomatis terganti, teman-teman, sesuai dengan foto profil yang sudah saya pilih tadi. Nah, untuk mengembalikannya tidak perlu khawatir, kita klik edit profile, lalu kita scroll saja ke bawah, sorry, ke avatar dulu, teman-teman. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, pada your avatar ini ada foto yang terakhir kita pakai. Nah, kita klik saja, lalu kita klik save. Kita klik profil kita. Nah, foto profil sudah dikembalikan seperti semula, teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa share, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.